Rasulullah pernah berkata, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat imannya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat politiknya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minidh dhaif, daripada orang-orang mukmin yang lemah imannya, lemah pendidikan Islamnya, lemah ekonominya, dan lemah politiknya. Itu adalah umat Islam yang paling dibenci dan Allah tidak senang kepada mereka. Pada waktu yang singkat ini, marilah kita saling mengingatkan tentang kebenaran, dan kita saling mengingatkan dengan penuh kesabaran. Judul khutbah kita pada hari yang mulia ini, kepemimpinan dan politik dalam Islam. Judul ini kita angkat karena hari ini banyak kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang sangat menyedihkan, ada masyarakat yang mengharamkan bahwasanya orang-orang yang mengerti ilmu pengetahuan agama atau para ulama atau para tengku itu haram berpolitik karena tidak ada di dalam Islam. Na'udzubillah. Dan banyak suara-suara di tengah masyarakat. Apakah itu dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan berlaku di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, ataupun dihembuskan oleh orang-orang yang benci terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas muka bumi ini? Dihembuskan oleh orang-orang bahwasanya para ulama tidak boleh berpolitik. Kalau para tengku berpolitik, maka tengku itu akan berada di dalam jurang kehancuran dan kemaksiatan. Ya. Maka hari ini kita coba melihat, apakah ucapan itu benar? Tapi kalau kita lihat kepada sejarah, ucapan-ucapan demikian dulu disebarkan dan dikampanyekan oleh Sunok Hugronyo, kafir dari Belanda yang diutus untuk mempelajari agama Allah selama 20 tahun di negeri Mekah dan Madinah, kembali dan dijadikan sebagai senjata bagi Belanda pada waktu itu untuk menghancurkan negara-negara Islam dari dalam ketika mereka tidak mampu menghancurkannya dengan kekuatan senjata. Pada tahun 571 Masehi, seorang anak laki-laki lahir ke permukaan dunia ini dengan membawa cahaya penerangan yang menembusi 7 lapis langit Allah Subhanahu wa taala dan menerangi penjuru dunia ini. Anak laki-laki tersebut diberi nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama Muhammad. Kebaikan budi pekerti yang dia miliki, kulitnya yang begitu indah, rupanya yang demikian tampannya, ayah dan ibunya telah meninggalkannya ketika dia masih kecil. Dikarenakan kebaikan akhlaknya, 40 tahun hidupnya selalu dipuji dan diagungkan dan dihormati oleh masyarakat Mekah pada waktu itu. Bahkan satu gelar yang tidak pernah diberikan gelar itu kepada seseorang manusia pun di negeri Mekah pada waktu itu oleh masyarakat Mekah dan pembesarnya,
memberi gelar itu kepadanya dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercayai. 40 tahun lamanya dia selalu disayangi dan disanjungi. Namun 13 tahun setelah 40 tahun itu berlalu, permusuhan pun mulai datang. Awal permusuhan terhadap diri Muhammad terjadi ketika beliau berdiri di atas Bukit Safa dan dia memanggil seluruh penduduk kota Mekah dan dia bertanya kepada mereka, "Wahai penduduk Mekah, seandainya aku katakan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit Abal Jabil Qubais yang tinggi menjulang ini ada musuh-musuh yang ingin memerangi kita, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Sadaqnaka, kami percaya apa yang engkau katakan wahai Muhammad." Lalu beliau bertanya lagi kepada mereka, "Wahai penduduk Mekah, seandainya aku katakan kepada kalian bahwasanya Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian, tinggalkan menyembah berhala, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakanlah perbuatan yang baik-baik, Allah akan memasukkan kalian ke dalam syurganya. Tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan kemunafikan, tinggalkan kemusyrikan, karena itu akan membawa engkau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menyiksa kalian, maka tinggalkan itu. Apakah kalian percaya?" Disinilah permusuhan mulai tumbuh. Permusuhan awal datang bukan dari orang lain, tetapi datang dari abang kandung ayahnya sendiri yang sedarah dengan ayahnya, Abu Lahab. Dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celakalah dua tangan engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami pada hari ini?" Dia tidak membela dirinya, tapi Allah yang membelanya. Allah berfirman, "Tabbat yada Abi Lahab wa tab." Celakalah dua tangan Abi Lahab. Usahanya tidak mampu memenuhi keinginannya. Rizkinya tidak mampu membuat dia bahagia. Istrinya Ummu Jamil, pembawa bara api yang melambangkan fitnah, hasud, pembulian dan caci maki yang dibawa oleh istri Abu Lahab untuk menjatuhkan harkat dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjatuhkan mental Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun fitnah, pembulian, ancaman, penzaliman tidak membuat api itu mengecil, tapi api dakwah itu terus membesar. Semakin hari api dakwah itu terus membesar, membakar kemunafikan, membakar kemusyrikan di tengah-tengah masyarakat Makkah pada waktu itu. Dikala api itu terus membara, intimidasi, ancaman dan kezaliman terus dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan terhadap pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu hari Rasulullah berjalan dan dia mendengar orang meminta bantuan, orang meminta pertolongan. Ketika dia berpaling, dia melihat
Yasir dan keluarganya, istrinya Sumayyah, lagi disiksa, dizalimi oleh Abu Jahal pada waktu itu. Istrinya Sumayyah memanggil, "Ya Rasulullah, bantulah kami ya Rasulullah. Kami tidak sanggup melahan lagi siksaan ini ya Rasulullah. Bantulah kami." Rasulullah hanya mampu mengelus-eluskan dadanya. Air mata keluar bercucuran, membasahi pipinya. Keluar dari mulut Rasulullah, "Sabran ya ahla Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Innama wa'idakumul jannah. Kami jamin kalian akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala." Sampai akhirnya di depan mata Rasulullah, Abu Jahal mengambil sebilah pisau, membelah dada daripada Sumayyah istri Yasir. Dikeluarkan jantungnya. Di depan Rasulullah, dia nampakkan Ummu Jamil. Sumayyah keluar sambil menahan kesakitan dari mulutnya. "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Wanita pertama yang syahid di dalam Islam adalah Sumayyah. Dialah wanita, bukan lelaki, yang pertama syahid di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Sumayyah dalam mempertahankan imannya. Rasulullah tidak mampu untuk membantunya. Kenapa? Karena politik kepemimpinan bukan berada di dalam genggamannya, tapi politik berada di tangan Abu Jahal. Politik berada di tangan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, musuh terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benci kepadanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya mampu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu pun tidak membuat dakwah itu berhenti. Dakwah terus berjalan di tengah-tengah intimidasi, fitnah, pembulian dan sebagainya. Dakwah itu terus berkobar, membakar kemunafikan dan kemusyrikan. Sampai akhirnya mereka berpikir mungkin dengan kekerasan tidak akan mampu melunakkan jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun, Abu Jahal, pergi menjumpai Abu Talib, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Abu Talib, Abu Jahal berkata, "Wahai Abi Talib, tolong tanyakan kepada keponakanmu, jika dia perlu kekuasaan, maka kami akan mengangkat dia menjadi pemimpin kami. Kami akan mengangkat dia menjadi raja. Kalau dia butuh harta, kami akan menjadikan dia orang terkaya di negeri Mekah ini. Kalau dia butuh wanita, wanita yang bagaimana yang dia inginkan, kami akan menyediakannya. Tapi tolong katakan kepadanya, tinggalkan dakwahnya." Abu Jahal kembali, Rasulullah pulang. Abu Talib memanggilnya, "Muhammad." Tajak kena siatnya. "Nejak. Pernah Abu tanya oleh Rasulullah, buno natuh Abi Jahal, ji pegah baklun anak mutuah, munyo gata perlejit ke raja, gata akan jibet sebagai raja. Munyo gata perle kaya, maka gata akan dipekaya. Munyo gata perle urung inang, kiban yang galak gata akan diminta. Tapi sipu jiu bak gata untuk tapiu bekli taba dakwah." Rasulullah menjawab, "Abu, seandainya
Mereka mengambil matahari meletakkan di telapak tangan kananku. Dan mereka mengambil bulan meletakkan di atas telapak tanganku yang kiri. Maka aku tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang mereka berikan, dakwah ini akan terus berkobar selama mereka belum mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selama mereka tidak mampu, tidak mau menerima syariat Allah, hukum Allah, maka api dakwah ini akan terus berkobar. Gelombang dakwah ini akan terus membesar, akan menenggelamkan kemusyrikan, akan menenggelamkan kemunafikan di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan pernah berhenti, sekalipun nyawaku harus kupertaruhkan demi untuk menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Kalau Abu tidak mau lagi dan Abu merasa terancam melindungi aku dan menerima aku di dalam rumahmu, aku akan keluar pada hari ini. Aku akan keluar jika Abu takut terhadap mereka. Abu Talib mengatakan, bukan demikian wahai anakku Muhammad. Aku hanya menyampaikan saja apa yang disuruh sampaikan oleh mereka. Tapi jika kamu tidak mau menerimanya tawaran mereka, silakan jalankan tugasmu. Apapun yang akan terjadi pada dirimu, sehelai bulu di atas tubuhmu hilang, maka nyawa mereka, kepala mereka akan aku penggal di depan orang-orang mereka. Jalankan dakwahmu. Aku tetap akan mendukungmu dan aku tetap akan membela. Ya anak muda, mi dakwah Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus, dakwah itu terus membesar sampai akhirnya terjadi pemboikotan. 3 tahun lamanya pengikutnya dan Rasulullah tinggal di sebuah lembah sampai mereka harus makan daun kayu karena tidak ada makanan. Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan kepada penduduk Mekah, siapa yang melakukan perdagangan dengan Muhammad dan pengikutnya, siapa yang melakukan jual beli dengan pengikut Muhammad, balasannya adalah mati. Ancaman daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Namun Allah berkehendak lain. Pemboikotan itu pun berhasil dihilangkan. Rasulullah kembali ke negeri Mekah. Mulailah timbul rencana yang terakhir, yakni pembunuhan. Namun mereka belum mampu berani menyentuh Rasulullah karena masih ada 2 orang yang membekengi Rasulullah, Abu Talib dan istrinya yang tercinta dan yang terkaya di negeri Mekah, yakni Khadijah Al-Kubra. Tapi Allah menginginkan Rasulullah itu untuk tidak bersandar kepada selainnya. Maka Allah mengambil Abu Talib dan mengambil Khadijah di dalam tahun yang sama. Pada tahun ke-10 Hijriah, Allah memanggil Abu Talib. Abu Talib mati menghadap Allah. Khadijah mati menghadap Allah. 2 pohon besar ini tumbang kembali kepada Allah. Tidak ada lagi tempat bersandar. Tidak ada lagi tempat mengadu. Mulailah disusun cara untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah membaca keadaan, keamanan sudah tidak terjamin. Rakyat pengikutnya sudah banyak yang terzalimi. Beliau pergi secara sembunyi-sembunyi ke negeri Taif yang jaraknya 100 km dari negeri Mekah. Berjalan kaki dengan mengarungi gunung-gunung yang terjal pada waktu itu.
dengan harapan dakwahnya akan disambut dengan baik di sana. Apa yang dia sampaikan akan diterima dengan baik, dia akan dijadikan saudara oleh mereka. Tapi apa hendak dikata? Ketika Rasulullah sampai ke negeri Taif, bukanlah dia disambut dengan tala'al badru alaina, bukan dia disambut dengan ahlan wa sahlan, marhaban ya Habiballah, marhaban ya Rasulullah, bukan dengan kalimat itu. Tapi dia disambut dengan lemparan batu, dia disambut dengan lemparan tulang-tulang unta, dia disambut dengan lemparan dahan-dahan kayu yang sudah kering hingga pelipisnya pecah berdarah, tumitnya pun pecah berdarah. Beliau lari sembunyi di belakang bukit sambil mengadu kepada Allah. Ya Allah, hari ini aku hina di tengah-tengah mereka. Ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, hambamu yang dhaif. Mereka tidak mau menerimaku, mereka menghinakan aku, ya Allah. Hanya kepadamu tempat aku mengadu, tidak ada tempat lain aku mengadu pada hari ini. Hanya kepadamu aku mengadu kelemahanku, ketidakberdayaanku dan kehinaanku pada hari ini, ya Allah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jabal, wahai malaikat, turun, jumpailah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibal turun berjumpa dengan Rasulullah. Dia bertanya, Muhammad, gunung mana yang engkau inginkan aku cabut? Maka gunung itu akan aku lemparkan ke negeri Taif agar penduduk Taif itu semua binasa, ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sedih, pikiran yang kacau, tapi mulut itu mengeluarkan kata-kata yang begitu suci dan indah. Rasulullah menengadahkan dua tangannya berdoa kepada Allah. Asallah, ya Allah, ayyakhruja min aslabihim, keluarkanlah dari tulang-tulang sulbi mereka, ya Allah. May ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'ah, anak cucu mereka yang menyembahmu, ya Allah, dan tidak pernah mensyarikatkanmu dengan sesuatu apapun, ya Allah. Keluarkanlah dari tulang sulbi mereka, ya Allah. Doanya diterima oleh Allah. Dan sampai hari ini, penduduk negeri Taif itu tidak ada satupun yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman tunduk di bawah hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah kembali ke negeri Mekah. Tidak lama di negeri Mekah, karena suasana yang sudah begitu tidak mengizinkan lagi, nyawanya sudah berada di ujung pedang, Allah memerintahkan Muhammad hijrah ke negeri Madinah. Rasulullah pergi hijrah ke negeri Madinah atas perintah Allah. Ketika beliau sampai di negeri Madinah, orang Madinah sudah lama menunggu kehadiran sang bulan purnama, sang pencerah, sang pembawa kebenaran, sang penyelamat umat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesampai di Madinah, beliau diangkat menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi presiden. Apa yang pertama sekali dia lakukan? Dia bangun masjid di samping sebagai tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu beliau bangun untuk mendidik pengikutnya tentang ilmu pengetahuan agama, tentang ilmu ekonomi, tentang cara berperang, tentang cara berpolitik,
tentang cara berdagang dan ilmu-ilmu lainnya, beliau didik para sahabatnya di dalam masjid yang mulia yang dibangun oleh beliau pada waktu itu. Dan di samping masjid itu, Rasulullah membangun pasar sebagai tempat untuk membangun perekonomian umat Islam di dalam bidang agama, di dalam bidang akidah, iman. Umat Islam tidak boleh lemah. Demikian juga di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang politik, umat Islam tidak boleh lemah. Tiga hal itu dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ekonomi, politik dan pendidikan. Dibangun oleh Rasulullah pada waktu itu, akhirnya singkat cerita, Rasulullah menguasai seluruh jazirah Arab. Semua tunduk dan patuh di bawah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab pada waktu itu ketika mendengar nama Muhammad, tubuhnya bergetar, keringat keluar dari badannya karena takut. Kenapa? Beliau sudah memiliki kekuasaan, politik sudah berada di dalam genggamannya, Islam terus berkobar, dakwah terus berjalan, membakar kemusyrikan dan kemunafikan. Dari hari ke hari dunia terus dikuasai, satu-satu negeri terus tunduk dan patuh di bawah perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan politik, kekuasaan sudah berada di tangan Rasulullah, maka Islam tidak berani lagi diotak-atik. Islam tidak berani lagi diganggu. Umatnya tidak berani lagi diancam dan dizalimi. Dikarenakan politik, kekuasaan sudah berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus gelombang dakwah ini terus berjalan sampai Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Islam menguasai Spanyol pada tahun 711 Masehi. Selama 7 abad Islam menguasai Spanyol, dan seterusnya pada tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, tunduk di bawahnya, dan dia memerintah di sana, diganti dengan Konstantinopel dengan kerajaan Turki Utsmani Istanbul. Islam terus berkuasa, Islam terus membuat dunia nyaman, tentram dan damai. Islam membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Apapun pemeluk agamanya, mereka yang hidup di bawah kekuasaan Islam, selama mereka tidak mengusik Islam, mereka akan hidup di dalam kedamaian, di dalam ketentraman dan kebahagiaan. Tapi kita umat Islam, ketika politik berada di tangan orang-orang yang benci kepada Islam, kita tidak akan aman, kita akan dizalimi, akan dianiaya, dan kita akan dibuat miskin di atas bumi Allah. Rasulullah pernah berkata, "Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat imannya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya, kuat politiknya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minin dhaif, daripada orang-orang mukmin yang lemah imannya, lemah pendidikan Islamnya, lemah ekonominya dan lemah politiknya. Itu adalah umat Islam yang paling dibenci dan Allah tidak senang kepada mereka." Ini ketika Turki itu hancur, apa hari ini yang terjadi? Umat Islam bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Islam terjepit, Islam tertindas. Kita jangan mau dibohongi oleh mereka yang benci kepada Islam. Orang baik-baik harus terjun dalam politik. Orang baik-baik harus memperhatikan politik. Rasulullah berkata, "As-sakitu 'anil haq." Orang yang benar diam melihat kebenaran diinjak-injak. Syaitani ahras, dia adalah setan bisu. Rasulullah mengatakan, orang yang betul gekalan kebenaran igilha-gilha hanya geopen sapu
menganggap itu urusan orang, bukan urusan kita. Yang penting kita jaga androt, nyam setan bisu, bukan Nabi urangnya. Bukan manusia, setan. Setan bisu. Orang benar. Melihat kebenaran diinjak-injak, dia tidak open. Itu adalah setan bisu, bukan manusia, kata Nabi. Demikian dikatakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq, yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam syarahnya Minhaj, yaitu syarah daripada kitab Imam Muslim Al-Hajjaj. Oleh karena demikian, mengingat waktu yang singkat, mari kita yang baik-baik bersatu, jangan bercerai. Dan kita ajak mereka yang tidak baik kepada yang baik, sehingga kita mampu melanjutkan dakwah Rasulullah. Kita mampu menjaga Islam yang telah dititip oleh Rasulullah kepada kita umatnya. Kalau tidak, bagaimana nanti di yaumil mahsyar ketika kita berjumpa dengan Rasulullah, mereka bertanya, bagaimana wahai umatku kondisi Islam dulu ketika aku titipkan kepada kalian? Apa yang akan kita jawab kepada Rasulullah? Apa? Maka marilah kita bersatu. Jangan lagi tertipu dengan uang. Jangan lagi tertipu dengan sehelai kain sarung. Jangan gila kepada dunia, kata Rasulullah. Jangan takut kepada mati. Kalau kalian sudah ditimpa oleh dua penyakit ini, maka kalian akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim dan orang-orang yang benci kepada agama kalian. Kalian akan sengsara. Maka mari kita kembali kepada agama Allah. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah kita untuk menjaga titipan Rasulullah agama ini, dan kita menjaga ajaran Allah, dan kita menjaga anak-anak dan keluarga kita. Semoga ketika kita kembali kepada Allah mendapat ridhanya, dan kita akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.